dapat panggilan daripada sini sana tengok. Saya pun macam tak tahu sos daripada mana datang semua benda ni. Jadi nak buat macam ni. Untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Nama pelakon kanak-kanak yang kini sudah melonjak dewasa, Mia Sara kerap kali menjadi buah mulut netizen. Jika sebelum ini beliau yang biasanya berketerampilan sopan, tular menari dengan pakaian menampakkan tubuh, kini namanya sekali lagi disebut selepas sebuah video mengenai dirinya hangat disebarkan di media sosial. Video tersebut dikatakan memaparkan pelakon telefilm Strawberry dan Curry Pop Sesat Kat Paris itu sedang berparti liar di sebuah kelab malam. Apa yang lebih menyedihkan, individu yang dikatakan Mia Sara itu dilihat tidak memakai tudung dan menutup aurat dengan sempurna. Tampil menjawab kontroversi yang dianggap mencemarkan namanya, Mia menyatakan dirinya agak terkejut dengan berita tersebut dan menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai. Menurutnya, di zaman kepesatan media sosial ini, fitnah boleh berlaku di mana-mana kerana gambar sesiapa saja boleh diedit ke dalam pelbagai situasi. Jelasnya lagi, individu di kelab malam tersebut bukanlah dirinya dan masyarakat boleh memilih untuk mempercayai bulat-bulat atau tidak. Remaja wanita yang pernah membintangi filem Papa I Love You itu menutup bicara dengan menyatakan setiap spekulasi yang dibuat akan diterima dengan hati yang terbuka. Zaman yang sekarang, fitnah ke apa-apa adalah, lagi-lagi zaman social media, benda ni adalah benda yang biasa yang berlaku. Orang boleh je letak gambar ini, gambar itu, apa semua. Jadi saya kat sini nak cakap tu bukan saya. Tapi kalau nak percaya, percaya. Kalau tak nak percaya, tak apa. Agak, saya pun sendiri agak terkejut bila dapat panggilan daripada sini sana tengok. Saya pun macam tak tahu sos daripada mana datang semua benda ni. Jadi nak buat macam ni, saya terima dengan hati yang terbuka je. Kalau saya cakap lebih-lebih pun nampak macam saya yang salah. To this point, saya rasa macam terpulang lah. Korang nak percaya, percayalah. Kalau korang nak teruskan this speculation. Sementara itu, bapa kepada Mia Sara iaitu Muhammad Ridwan berharap agar segala spekulasi berkenaan anak perempuannya dapat dihentikan bagi menghormati bulan Ramadan. Benda ni sebenarnya dah berlalu-lalu agak lama. Jadi selama hari ni saya memang bagi dia yang jawab sendiri. Jadi nampaknya jawapan-jawapan dia tu sebenarnya jawab tu betul. Tapi orang take out of context, jadi benda dah nampak bertambah parah. Okay, sekarang ni saya cakap sekali je lah, saya harap habis di sini. Gambar semua, video-video tu bukan dia. Jadi saya tak faham kenapa nak dikaitkan dengan dia. Dan saya harap berhenti sebarkan negatif gosip yang macam ni di bulan Ramadan kan. So benda yang tak ada kena-mengena tu jangan kaitkan dengan dia lah. Kenyataan itu dibuat kerana isu ini telah berlarutan dalam tempoh yang agak lama dan bertambah parah dari semasa ke semasa. Ridwan turut membidas video tersebut dan menyatakan kekeliruan kenapa ia perlu dikaitkan dengan Mia kerana segala spekulasi terbabit tidak benar sama sekali. Untuk korang yang sukakan video ini, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.